Ya Allah, rahmatilah jiran-jiran di sini, keluarga jiran-jiran di sini yang banyak membantu. Rahmat kasih sayang kau, ya Allah. Bantulah semua urusan, ya Allah. Beri kekuatan, kesabaran. Sama-sama kami saling nasihat, menasihati. Mendidik dengan kasih sayang dan saling hormat, menghormati. Ya Allah, kami semua belum tahu nasib akhir kami, hanya keredaan kau yang kami harapkan. Ya Allah, bila kebaikan rahmat yang mencurah-curah, kami pun rahmat kasih sayang kau, bantulah keluarga ni, ya Allah. Dek, kau nak sihat? Terkerja pagi-pagi, eh? Ya. Apa yang belum ada? Apa yang belum tik? Foto. Yang besar, kan? Ni, ya? Dia banyak sesuai, eh? Ha, ni bang, ni. Ha, ni. Tengok umur tulis tu. Ha, ni boleh, ni kot. Ni setahun. Ha, tu kita okey lah. Ha, tu lah. Ha. Kita okey lah. Allah, orang lelaki mencari. Sakit pula rasa, kan? Ha, ni kakak-kakak biar tengok. Slipper ni yang abang tengok umur, eh? Bang dapur dah makan makanan dah. Makanan dah, jajan dah. Ha? Dah, ni kan satu berapa ni? Oh, toilet on lagi? Ha, toilet bangkit je tu. Goncang jalan datang itu. Ha. Kakak-kakak mai turun kakak kemas baju kakak. Awak tengok saya apa, ha? Nah kakak. Kakak, ha. Ada tilam dekat atas, kan? Ha, ni untuk awak. Ha, selimut tidur. Zom. Ha, kan dah lawa dah, ha? Comel lah. Ha, jom, jom, jom. Aman. Nanti pergi sekolah, eh? Belajar, eh? Nak pergi sekolah? Siapa nak pergi sekolah? Angkat tangan. Kami. Hari-hari pergi sekolah, nak? Nak. Nak pergi sekolah? Nak je, kak? Nak angkat tangan. Kata kan siapa nak pergi sekolah? Oh, baik. Baik semua. Nah, cuba baring situ. Ustaz ajar awak tidur. Kata tidur kat sini. Jangan tidur kat bawah. Bawah sepas-sepas sangat. Tu ada kipas. Ha? Macam tu, nanti tukar baju baru. Tak tukar baju baru. Pink tu perempuan. Awak nak pink? Ha. Ha, baring. Awak nak pink. Pandai awak yang pandai. Nanti ajar adik-adik, eh. Ada, banyak mandi. Jom. Pandai lipat simut? Ya ke? Cuba lipat. Lepas ni lipat semua, eh. Kerja awak kat rumah lipat semua, eh. Tak nak sipah-sipah. Ha, lipat dah tu. Lipat dua. Tahan dengan dagu macam tu. Ha, lipat. Ha, macam tu. Lepas tu macam mana? Lipat. Hei, bukan. Macam tu, ha, macam ni. Ha, lipat. Ha, boleh? Pandai? Boleh. Tak betul mana kat ni, satu. Lepas ni hari-hari awak sapu gila-gila diorang, eh. Okey. Tak nak ada satu sampah pun, satu abuk pun tak ada. Yang ada sampah pun ada. Tak nak, ada sampah masuk dalam plastik hitam. Ha, sapu. Jadi Allah tu maha baik, maha penyayang. Setiap manusia dalam dunia ni diuji, ada orang miskin, ada orang kaya. Ha, tapi hidup kita ni cuma nak satu je. Kita nak Allah SWT sayang kita semua. Apa yang terjadi, dia telah terjadi, kan, baik. Yang penting kita perbaiki diri kita, kita sayang semua orang. Dan ujian datang, setelah ujian datang tu, adakah membuat kita semakin dekat dengan Allah SWT? Saya pun susah dulu, kan? Saya tidur atas guni, ada orang bagi alas tidur. Tapi sekarang saya simpan, saya rasa tu hutang budi. Bila susah, saya semayang minta ke Allah. Jadi kakak-kakak, jaga semayang fardu awal waktu. Nanti Allah akan jaga kita dunia dan akhirat. Dan adik-adik, sayang mak ayah, atuk nenek, jaga dengan baik. Saya mak saya dah tak ada, mak saya selalu cakap, dulu ada orang sayang kita, sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Ya, apa manusia cakap ni, kita tak boleh nak tahan, kan? Tapi apa yang lebih penting, macam mana kita perbaiki diri kita. Jadi kat sini Alhamdulillah, jiran-jiran pun ramai yang datang, yang bantu semua sekali, yang sayang kakak-kakak abang. Jadi lepas ni, kita sama-sama sebuah keluarga. Jadi pakcik ni orang tempatan, apa-apa nanti kakak boleh kontak saya, pakcik ni juga. Dan pakcik ni ada anak nanti nak hantar mengaji, apa, ada ustazah, nanti ajar adik-adik mengaji, kan? Jiran-jiran, haji-haji semua ni, macam keluarga lah. Diorang ni duduk sini, diorang yang banyak bantu-bantu saya. Dan anak-anak yang mana tak sekolah, nanti aturkan kita aturkan pergi sekolah. Apa-apa bincang haji-haji ni, eh. Ha, boleh semua sekali? InsyaAllah. Ha, haji apa nak cakap sikit, ha, haji? Allah Ta'ala tu maha penyayang. Yang lepas-lepas tu kita lupa, kan? Ya. Kita ambil sebagai satu paduan. Dan kalau apa-apa, boleh beritahu saya ataupun beritahu sekarang. Haji pun jiran depan, Haji, kan? Haji ada apa-apa nak cakap apa dia orang cakap, Haji, ha? Ada orang yang tak main.
Haji, ada apa-apa sepatah dua kata, Haji? Saya penduduk sini lama dah. Saya alu-alukan lah hadiran Pa'ah dan keluarga sekali lah. Ya. So, gembira tak duduk sini? Gembira ke tak? Gembira. Kan? Untuk anak-anak esok kan? Bagi diorang semua sekolah, Haji, eh? Esok jadi ulama-ulama semua. Nanti setan sekolah tak banyak. Bawah ni biar kosong lah. Apa-apa pun kalau tidur bawah malam-malam, katil semua letak atas nanti. Tapi anak dara ramai, bagi bersih-bersih, eh? Ha, nanti saya datang bila-bila je kalau ada siapa-siapa. Ustaz rotan lah seorang-seorang. Ha, tak kira. Jadi awak tinggal satu, cantik dah, tinggal kena rajin je. Jadi semua rajin-rajin, eh. Itu kalau apa-apa dengan jiran, bincang, eh. Pakcik-pakcik ni anggap macam ayah-ayah semua. Walaupun nampak garang-garang, biasalah macam atuk-atuk ayah-ayah kadang-kadang garang, eh. Selamat Hari Raya. Selamat Ramadan, eh. Esok nak kahwin, jemput saya, eh. Mati mengaji pandai-pandai. Siapa jadi ustazah? Siapa nak jadi doktor? Nak jadi polis? Jadi tentera? Ni cakap ni macam keluarga tau. Saya bukan cakap bebel-bebel tak. Semua yang tak ada kerja nanti carikan kerja semua sekali. Ha, saya abang-abang besar kena kerja, tak ada projek beritahu kan. Nanti ustaz bagi projek, bukan suruh siapkan tau. Ha, tak ada kerja beritahu. Kita doa sama-sama, eh. Mudah-mudahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ya Allah. Ampun dosa keluarga kami. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, rahmat kasih sayangmu. Dengan bantuan semua orang, ya Allah, dan semua orang keliling masyarakat di sini, semua orang Islam dalam dunia yang baik-baik, ya Allah, keluarga yang baik ni, ya Allah, kau rahmati mereka, beri kesihatan yang baik pada pakcik ni, ya Allah, pada makcik ni, pada anak-anak, pada cucu-cucu ni, semua jadi anak-anak yang baik, soleh-soleha. Ya Allah, bantu pimpin mereka, mereka keluarga yang baik, sayangilah mereka, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, ni semua ujian untuk kami, ujian untuk keluarga ni. Kau bantu anak-anak ni semua jadi orang-orang yang hebat, berguna, bawa kebaikan. Beri mereka bahagia sampai syurga. Beri mereka kesihatan yang baik, kekuatan. Wahai Allah, rahmatilah jiran-jiran di sini, keluarga jiran-jiran di sini yang banyak bantu. Rahmat kasih sayang kau, ya Allah. Bantulah semua urusan, ya Allah. Beri kekuatan, kesabaran. Sama-sama kami saling nasihat, menasihati. Mendidik dengan kasih sayang dan saling hormat, menghormati. Ya Allah, kami semua belum tahu nasib akhir kami, hanya keredaan kau yang kami harapkan. Wahai Allah, bilah kebaikan rahmat yang mencurah-curah. Kami pun rahmat kasih sayang kau, bantulah keluarga ni, ya Allah. Rahmat kasih sayang kau, bantulah jiran-jiran masyarakat taman yang baik, ya Allah. Bantulah semua orang yang berjuang, ustaz-ustaz di sini yang banyak membantu. Semua, ya Allah, keluarga kau beri kasih sayang rahmatmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua kakak. I love you. Ustaz.